Minangka tarekah pikeun ninglar beuki mahabuna paham radikalisme di Jawa Barat, Gubernur Jabar Ridwan Kamil netelakeun pihakna nyorang mangpirang tarekah dimimiti padung dengan lintas agama tapi ka screening pemilihan pamimpin. Ridwan Kamil ngerong tapi ka kiwari tarekah deteksi dina hambalan RT tur RW ukur ngahontal 20%. Tadi kita kan sudah memulai forum-forum dialog, itu penting sekali, makanya ada English for Ulama dan lain-lain. Itu adalah bagian agar kita rajin berdialog terhadap perbedaan-perbedaan. Kalau berdialognya dengan sesama yang sudah sepaham, tidak membuahkan dinamika-dinamika yang bisa dikondisikan. Tapi kalau kita mampu berdialognya dengan mereka-mereka yang berbeda, mudah-mudahan itu. Kemudian kita selalu ada screening kan, rotasi-mutasi di Pemprov kan, pemilihan-pemilihan rektor yang ada di Jawa Barat, itu kan opini-opininya kami screening, apakah calon dekan, calon gitu ya, pejabat-pejabat itu selalu ada minta pendapat ke kita dan kita punya data-data untuk memastikan para pengambil keputusan itu jauh dari radikalisme. Kemudian konten-konten dari kami selalu mengingatkan kan tentang kepancasilaan dan lain-lain sebagai rumah bersama, itu juga kami lakukan. Jadi kalau urusan mendeteksi dari RTRW hanya mungkin 20%-an dari ikhtiar yang kita lakukan di Jawa. Ridwan Kamil meredih masyarakat sangkan salawasna tenang patalijeng mahabuna kajadian terorisme sawatara waktu katompernaken. Dirina ge miharep masyarakat ngalawan radikalisme kucara ngelingan oknum warga nu paripolah nanya limpang kalawan sumanget silih asah, silih asih, turta silih asuh. Budi Hartati, Bandung TV.